hari semua jalanku tak berarah kepadamu. Nanti aku bicara sama orang tua kamu ya. Aku gak mau mas berpisah dari kamu mas. Aku janji Syah, aku akan perjuangkan hubungan kita Syah. Aisyah! Ah! Om, tolong pak, jangan sakitin Aisyah. Diam kamu, diam! Diam kamu! Kamu berani temuin dia, saya habisin kamu ya. Pak sakit pak. Om, biar saya jelasin dulu. Pak lepasin pak. Om, dengerin saya. Diam dong Aisyah. Aisyah! Kamu tuh malu-maluin bapak tau? Nih lihat, dia benar-benar bikin malu. Dia masih berhubungan sama laki-laki miskin itu. Pak, aku sayang sama Mas Aldi, Pak. Dia anak baik-baik. Emang salah kalau dia miskin? Kamu dikasih tahu ya? Sudah, Pak. Sabar dulu, tenang dulu. Gimana Bapak bisa sabar, Bu? Lihat anak perempuan kita udah berani ngelawan. Ini pasti pengaruh laki-laki itu, pasti. Aku cinta, Pak, sama Mas Aldi. Dan aku yakin kok kalau aku bisa bahagia sama Mas Aldi. Kamu pikir kamu bisa hidup sama cinta? Mau makan pakai cinta? Laki-laki pengangguran kayak gitu masih kamu pertahanin? Itu ya, dengar. Mulai sekarang kamu nggak boleh lagi berhubungan sama laki-laki itu. Dan bapak akan percepat pernikahan kamu sama Nak Tobi. Nak, yang dimaksud bapak sama ibu itu untuk kebaikan kamu, Nak. Aku nggak mau menikah sama orang yang nggak aku kenal. Jahat. Mas, bapak tetap nggak mau merestui hubungan kita berdua, Mas. Apa yang harus kita lakukan? Aku nggak mau berpisah sama kamu. Gini aja, Syah. Biar aku bicara sama orang tua kamu. Aku akan yakinin mereka kalau aku tuh bisa bahagiain kamu. Nanti kalau aku lulus tes dan aku dapat pekerjaan itu, aku lamar kamu. Hati tak ingin terpisah. Kamu mau melamar aku? Iya, Syah. Ya, mudah-mudahan segala rencana kita dilancarkan ya mas. Ku tak rela dan tak seindah cinta yang lalu. Aku harus lulus tes ini. Aku harus membuktikan ke orang tuanya Reisha kalau aku bisa membagikan Reisha. Maksud saya mengundang Natomi. Rumah saya adalah untuk membicarakan rencana percepatan pernikahan Natomi dengan Raisa putri saya. Dan ini sesuai dengan pembicaraan saya dengan Mas Wiyoko, almarhum ayahnya Natomi, sebelum beliau meninggal. Ya, aku sih gak masalah kalau memang itu permintaan terakhir papa, aku terima. Ya, terima kasih. Kalau gitu, Raisanya dipanggil aja kemari ya. Iya, sebentar. Raisa, Nak, kamu temuin Nak Tommy dulu ya. Yuk. Kamu kenapa sih, Nak? Kok kamu jadi melamun seperti ini? Ayo temui Nak Tommy. Nak Tommy itu anaknya baik loh. Bu, yang terbaik buat aku itu cuma Mas Aldi. Raisa, kamu kan tahu, Nak, bisnis papa kamu itu lagi menurun. Yang bisa membantu bisnis bapak kamu itu adalah Nak Tommy. Lagian Nak Tommy orangnya baik, kita semua sudah kenal dengan keluarganya. Ini untuk kamu yang terbaik, Nak. Ayo. Bu, maksud ibu sama bapak, ibu dan bapak mau menjual aku. Raisa,
Ibu sama Bapak tidak pernah berpikir untuk menjual kamu, Nak. Yang Bapak sama Ibu lakukan justru ini untuk kebahagiaan kamu. Kamu kan tahu, bisnis Bapak kamu itu lagi turun. Apa kamu mau melihat Bapak sama Ibu menjadi gembel dan pengemis di pinggir jalan? Tapi, Bu. Nak, cuma kamu yang bisa menolong keluarga kita. Ya? Nah, itu dia, Raisa. Nak Tommy, ini Raisa. Raisa ingat Tommy, Raisa ingat. Hai, Tommy. Raisa. Ya. Oke. Okay. Nanti kita ketemu aja, Pak. Oke, okay, thank you, Pak. Selamat pagi, Om. Kamu masih berani kamu datang ke rumah saya? Eh, keluar. Mas Ali, keluar. Om, tolong Om, kasih saya kesempatan Om. Saya bisa ngebagiin Raisa Om, dan saya kesini mau ngelamar Raisa Om. Pak, tolonglah Pak, tolong terima Mas Aldi. Om, saya sangat mencintai Raisa Om. Saya janji gak akan bikin dia menderita Om. Ah! Mas Aldi! Eh, kamu tuh gak akan mampu membahagiakan anak saya, tahu kamu? Dan Raisa sudah saya jodohkan dengan laki-laki yang lebih mapan dari kamu. Raisa juga setuju. Jadi jangan mimpi saya akan menerima lamaran kamu. Om, ini buktinya Om kalau saya cinta sama Raisa, Om. Ah! Ah! Dasar kampungan. Barang imitasi seperti itu kamu mau kasih ke anak saya? Kamu pergi dari sini dan jangan pernah temui anak saya lagi. Rudy! Om, saya... Bawa dia keluar dan jangan kasih dia masuk rumah ini. Pak. Keluar! Om, saya... Bawa dia keluar! Pergi! Mas Ade! Om! Mas Ade! Ayo bangun! Mas Ade! Bangun! Mas Ade! Ayo keluar! Siap! Mas... Keluar! Mas Ade! Sini! Bawa dia masuk. Mas Aldi. Bawa dia masuk. Eh, kamu kenapa sih, Di? Masih terus berhubungan sama Raisa? Kan kamu tahu orang tuanya itu tidak pernah menyetujui hubungan kalian. Kamu harusnya sadar. Kita itu siapa? Mereka itu siapa? Aku cinta sama Raisa, Bu. Kalau aku lulus tes, aku yakin aku bisa merubah masa depan aku, Bu. Dan aku lakuin semua itu demi Raisa, Bu. Masya Allah, udahlah. Kalau kamu nggak lulus gimana? Iya, makanya aku minta doanya Ibu. Bu, aku mau ngebuktiin sama orang tuanya Raisa, Bu. Kalau aku tuh bisa ngebanggain dan aku bisa bertanggung jawab sama anaknya, Bu. Aku bisa ngebahagiain dia, Bu. Aldi, hanya kamu satu-satunya yang Ibu miliki. Ibu nggak mau kamu kenapa-kenapa. Belum apa-apa juga muka kamu udah babak belur seperti ini. Aldi, Ibu hanya punya kamu. Tolong, jangan bikin Ibu semakin khawatir. Ibu gak mau kehilangan kamu, Nak. Non, ini saya nemuin cincin perempuan. Raisa, bukan ya? Iya betul, Bi. Ini punya saya. Diri ini memikirkanmu. Mas. Sebentar. Aku kasih waktu aku 1 menit. Ibu bikin apaan sih? Aku boleh ngintip gak? Gak boleh, 1 menit ya. Ih, lama banget. Mas, aku ngintip ya. Jangan, 1 menit. Lama ya. Banget sih, Mas. Udah jadi. Mana? Tanpa restu ku akhiri namun tak berakhir. Kau mau kan jadi istri aku? Aku tahu sih. Sekarang aku cuma bisa ngasih cincin kamu yang kayak gini, tapi aku janji sama kamu. Nanti pas aku ngelamar kamu, aku mau kasih cincin yang beneran. Kau dengan yang lain. Thank you.
Ya Allah. Dekatkanlah saya dengan Raisa, ya Allah. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya aku mempercayakan jalan hidupku hanya kepadamu, ya Rabbi. Jika dia memang jodoh aku, dekatkanlah kami dan persatukanlah kami dengan caramu. Dan bila kami tidak berjodoh, hamba memasrahkan hidup hamba hanya kepadamu, ya Allah. Hanya kepadamu hamba memohon. Kabulkanlah permohonanku, ya Rabbi. Amin. Dan tak seindah cinta yang lalu, yang jalan dan jalin tanpa restu. Ku akhiri namun tak berakhir, ku hindari hati tak ingin terpisah. Saya bawa makanan, Non. Hanya bilang Non harus makan. Non Raisa? Non! Non Raisa! Non Raisa mau kemana, Non? Pokoknya saya minta untuk pesta anak saya dibikin seberiah mungkin. Soalnya banyak teman-teman suami saya yang mau datang, ya? Oke, nanti saya telepon kembali, ya. Non. Kenapa? Non Raisa kaburnya. Apa? Ya, Bun! Bapak! Pak! Ayo kita cari sana. Assalamualaikum. Mas Aldi. Ya. Mas Aldi, tolong Mas bawa aku pergi dari kota ini, Mas. Aku enggak mau nikah sama laki-laki itu. Aku cuma mau nikah sama kamu, Mas. Raisa, ayo pulang. Kalian gak bisa bawa Raisa dari sini. Ya, omong lo! Drama yang bagus. Kamu anak miskin, kamu dengar baik-baik. Mulai saat ini, kamu jangan deketin anak saya lagi. Anak bapak yang datang ke sini, bukan anak saya yang mendekati anak bapak. Kamu juga dengar. Sebagai ibu, kamu harusnya nasihatin dia. Jangan deketin anak saya. Ngerti kamu, perbedaan kita terlalu jauh. Seperti langit sama bumi. Jadi jangan mimpi, jangan mimpi. Kok kalian bisa masuk ke keluarga saya, ngerti kamu? Saya juga tidak pernah bermimpi untuk berbesan dengan Anda yang sangat sombong seperti itu. Om boleh menghina saya, Om. Tapi Om gak berhak menghina ibu saya, Om. Di mata saya, kalian tetap orang miskin. Orang kecil buat saya. Nih. Pernah bermimpi lagi deketin anak saya. Bapak jahat! Bapak tega! Bapak! Bapak dia ke mobil. Baik, Mas Ali! Apa? Mas Ali! Mas Ali!
Mas Arif! Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya nikahkan saudara Tommy dengan saudari Raisha binti Jatmiko dengan mas kawin seperangkat perhiasan dibayar tunai. Diri ini memikirkanmu. Kamu kenapa sih? Ada yang ganggu pikiran kamu? Soalnya dari awal proses pernikahan sampai sekarang, kamu gak banyak bicara. Gak apa-apa kok, Mas. Aku cuma belum biasa aja pisah dari orang tuaku. Kalau memang itu yang bikin kamu diam seperti ini, minggu depan saat Mas libur, kita berkunjung ke rumah orang tua kamu ya. Hindari hati tak ingin terpisah. Ada apa-apa kamu telepon aku ya. Iya. Assalamualaikum. Dan tak seindah cinta yang lalu, yang jalan dan jalin tanpa restu ku akhiri namun tak berakhir. Sya, aku gak sabar banget pernikahan kamu, Sya. Aku juga, Mas. Aku udah gak sabar pengen nikah sama kamu. Nanti aku ngomong sama papa ya. Aku akan bilang kalau aku tuh bener-bener cinta sama kamu. Iya. Dan aku cari pekerjaan yang mapan. Biar hidup kita gak susah nanti. Iya, Mas. Pokoknya aku akan nunggu Mas sampai kapanpun juga. Sekarang semua tambah bagus, tambah baik. Semua itu berkat bantuan kamu. Tommy sebagai menantu akan terus support papa. Tuh kan, Raisa, papa gak salah kan pilih suami buat kamu? Iya nak, seharusnya kamu itu bersyukur mempunyai suami seperti nak Tommy. Ya kan pak? Ah mama sama papa bisa aja. Ya kan Tommy ngelakuin semua ini karena Tommy sangat mencintai Raisa, Pak. Boleh lihat-lihat. Tommy! Ayo ke kamar, bro. Baik, baik, baik. Gimana bisnis? Lancar, kan? Bisnis lancar, lancar. Bisnis gue lo gimana kabar? Baik. Boleh juga nih, bro. Barang baru. Kalau bisa aja lo, enggak lah ngomong sembarangan aja, enggak berubah dari dulu ya. Sayang, ini temen aku emang begini orangnya, kalau ngomong suka jeplak aja sembarangan. Kenalin, ini temen aku. Kenalin istri gue. Raisa. Jarlan, temennya Tommy. Mas! Iya. Sebetulnya siapa sih mas orang di mall tadi? Kok cara ngomongnya seperti itu, mas? Dan cara dia ngeliat aku itu loh, kayak ngeliat perempuan gak bener aja sih.
Iya, dia itu temen aku. Dan ya orangnya emang seperti itu, kalau ngomong suka seenaknya dan orangnya iseng, suka iseng. Nggak mungkin mas kalau cuma iseng aja. Mas sendiri juga kan gugup waktu ngobrol sama dia. Dan maksudnya itu apa sih mas, barang baru? Apa mas? Istri kamu, mas. Kamu memang istri aku. Tapi bukan berarti kamu harus tahu segala kehidupan aku. Sekali lagi kamu tanya soal ini, aku gak akan segan-segan berbuat kasar dan lebih kasar lagi. Aldi, kamu mimpi buruk lagi ya? Aku belum bisa ngelupain dia, Bu. Aldi, lebih baik kamu sekarang belajar ikhlas ya. Daripada kamu menyiksa diri seperti ini terus, Ibu jadi sedih, Nak. Ibu mau sekarang kamu bangkit, raih cita-cita kamu. Kejar mimpi kamu. Kamu masih muda. Perjalanan kamu masih panjang. Dan sekarang tinggal beberapa langkah lagi. Ibu yakin kamu pasti berhasil lulus tes itu, Nak. Siang malam Ibu selalu berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kamu dalam mengejar cita-cita kamu. Kamu harapan Ibu satu-satunya, Nak. Bu, maafin aku. Aku janji sama Ibu, aku akan memberikan yang terbaik buat Ibu. Ikhlaskan Raisa, biarkan dia memilih kebahagiaannya sendiri. Mas, kenapa sih semalam kasar sama aku? Emangnya aku salah ya? Nanya kayak gitu semalam. Kamu denger ya? Aku paling gak suka sama istri yang cerewet dan so ngatur kayak kamu. Paham? Iya mas, paham mas, paham. Sekarang kamu makan rotinya. Rusak selera orang aja kamu. Astagfirullah ya Allah, kenapa Mas Tommy semakin kasar sama aku? Apa emang ini sifat aslinya Mas Tommy? Bagaimana kabarnya sama Raisa? Kabar Raisa baik, Pak. Sekarang dia lagi sibuk terjun di dunia bisnis. Ya, walaupun masih kecil-kecil lah. Bagus tuh. Itu artinya jiwa bisnis saya turun ke Raisa ya? Mungkin, Pak. Oh iya, Pak. Ini ada beberapa berkas yang harus Bapak tanda tangani. Salah satunya untuk mensupport bisnisnya Raisa. Silakan Bapak lihat aja dulu, Bapak baca dulu. Gak usah. Bapak percaya sama kamu sama Raisa. Nih, satu lagi ya. Oke. Okay. Semoga sukses. Terima kasih, Pak. Tadi Nak Tommy datang ke kantor dan Bapak sudah mulai usaha lagi sama dia. Dia benar-benar membantu usaha Bapak. Aduh, bersyukur sekali ya Pak kalau Raisa tuh menikah sama Nak Tommy. Nak Tommy tadi juga bilang Raisa katanya sudah mulai usaha kecil-kecilan. Wah, memang Nak Tommy itu tahu sekali gimana cara membahagiakan istri dan mensupport istri ya Pak. Thank you.
Ya, halo, Raisa. Raisa. Mas! Kamu berani bunuh orang tua kamu? Kamu tahu sendiri akibatnya nanti. Mas, tapi aku kangen mas sama orang tua aku, mas. Hei! Aku tuh suami kamu. Aku berhak memiliki kamu seutuhnya. Sedangkan orang tua kamu. Kita gak punya hak lagi atas diri kamu sekarang. Aku dapetin kamu tuh gak gratis ya. Sekarang udah saat kamu balas kebaikan aku atas apa yang udah aku lakukan atas orang tua kamu nanti. Mas, mas kok tega sih ngomong seperti itu, mas? Ya aku tega lah, terserah aku. Sekarang kamu istirahat. Ini aku pegang ya. Benar dosa hamba sehingga jalan hidup hamba menjadi seperti ini, ya Allah. Kuatkan hamba menghadapi kenyataan hidup ini. Hamba hanya korban dari kehendak orang tua hamba, tapi hamba tidak bisa melawan orang tua karena walau bagaimanapun juga tanpa mereka hamba tidak ada di dunia ini. Hamba mohon ampuni dosa-dosa hamba dan juga dosa kedua orang tua hamba. Beri keikhlasan pada hambamu ini, ya Allah, dalam menghadapi cobaan hidup. Kabulkanlah doaku ini, ya Allah, ya Rabbi. Amin, ya Rabbal Alamin. Mana kamu? Mas, aku mohon mas, izinkan aku ketemu sama ibu dan bapak. Aku kangen sekali sama mereka, mas. Kamu nekat juga, kamu nekat. Mas sakit, mas. Kamu berani ngelawan sama aku, iya? Mas, mas sakit, sakit, mas ampun, mas. Mas, aku salah apa sih, mas? Kenapa semakin hari kamu semakin tega sama aku? Itu karena kamu gak mau nurutin kata-kata aku. Aku kurang nurut apa lagi sih mas sama kamu? Karena kamu gak bisa kasih aku anak. Kita manusia akan bisa sempurna tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Pasti Raisa itu kaget ya kita datang ke rumahnya. Kita kasih kejutan buat dia. Iya. Ma, Pak kok nggak bilang-bilang kalau mau kesini? Memang sengaja toh. Iya, soalnya kita tuh sengaja memang mau ngasih surprise buat kalian. Oh. Iya ya. Ya udah. Masuk yuk, mah, pa, masuk. Ayo.
Bentar ya, Raisa lagi di kamarnya, biar Tommy panggil dulu aja. Iya loh nak Tommy, kebetulan ibu tuh kangen sekali sama Raisa. Soalnya sudah 2 bulan ibu sama bapak gak pernah ketemu. Ya pak ya? Iya. Kemarin Raisa cuma miss call bapaknya aja, tapi begitu ditelepon balik, teleponnya susah sekali masuknya. Ya maklum lah ma, Raisa sekarang lagi sibuk sama bisnisnya ma. Terus juga sekarang dia lagi sering banget keluar negeri. Padahal aku udah ngomong sama dia untuk mama, papa, seenggaknya telepon lah paling sedikitnya kan. Tapi ya itulah Raisa. Ya udah, Tommy tinggal dulu ya. Silakan mau sama papa duduk aja dulu ya. Ibu, Raisa. Ah sayang, sini sayang, duduk dulu ya. Mama, papa, silakan duduk ya. Iya. Raisa, gimana bisnis kamu? Alhamdulillah lancar, Pak. Ya sebenarnya sih Raisa masih ingin merahasiakan ini sama papa. Ini kan bisnis baru, Pak, takut gagal. Tapi ya itulah Raisa, saya minta maaf ya. Aku terlanjur ngomong sama papa. Namanya juga baru belajar. Rencananya kapan kalian mau punya anak? Soalnya kebetulan ibu sama bapak ini udah kepingin sekali loh ngomong cucu. Kami selalu berusaha kok, Ma. Tapi kalau memang sudah dikasih, kami siap. Iya kan, sayang? Iya. Ya sudah, gak apa-apa, kalian itu kan masih baru. Ya, nanti juga kalian pasti akan dapat kok, sabar aja. Ya, sabar aja. Tuh, kan? Pa, Ma, lihat deh kelakuan Raisa. Masih malu-malu aja, padahal jadi istri Tommy. Tapi inilah yang bikin Tommy makin sayang dan cinta sama dia. Ya Allah, seandainya orang tuaku tahu apa yang sebenarnya dilakukan Mas Tommy terhadapku. Bu, Pak, aku ke belakang sebentar ya. Mau bikin minuman buat ibu sama bapak. Iya, sayang. Raisa, coba dong kamu cerita sama ibu. Gimana tentang kehidupan kamu semenjak rumah tangga sama anak Tommy? Kayaknya kamu banyak berubah ya. Sekarang kamu jadi suka bisnis, shopping, terus jalan-jalan. Kayaknya kamu tuh bahagia sekali ya sejak menikah sama anak Tommy. Gimana sayang? Makanannya udah siap? Udah, Mas, udah. Tommy paling suka dan selalu suka dengan makanan Raisa, Ma. Karena makanan Raisa itu enak banget. Dan Tommy rasa beruntung sekali karena Raisa orangnya cantik dan dia pintar masak persis seperti mama. Banyak aku bilang sama ibu bapak kalau Mas Tommy sering nyakitin aku. Jauh beda dari sikapnya di depan ibu bapak sekarang ini. Hari ini kamu harus belanja baju baru. Karena ada klien aku yang ngajak aku untuk meeting di restoran bersama istrinya besok lusa. Dan dia minta aku untuk mengajak istri aku juga. Jadi aku harap kamu membeli baju yang terbagus. Iya mas, aku bakalan cari ke mall. Dan aku juga pasti bakalan cari baju-baju yang bagus kok mas. Aku gak bakalan malu-maluin mas. Tapi kamu jangan senang dulu. Karena aku bukan orang bodoh. Aku nggak akan membiarkan kamu pergi sendirian. Ya. Kalian awasi dia. Jangan sampai dia lolos dari pandangan kalian berdua. Mengerti? Siap bos. Gue berangkat. Raisa? Sorry. Ini punya ibu aku, Sya. Kamu apa kabar? Sya. Tunggu sebentar. Maaf, permisi, Mbak. Boleh pinjam kertas sama bolpen nggak?
pantauin terus ya. Pantau terus. Makasih, Mbak. Tolong temuin aku di sini ya. Ya. Terima kasih ya Allah. Siapin makanan buat aku, ya? Iya, Mas. Mas, Mas Tommy. Apa? Ini, Mas. Aku nanti mau ke dokter, Mas. Aku nggak enak badan. Yaudah. Tapi nanti diantar sama anak buah aku, ya? Iya, Mas. Sekalian nanti kalau boleh, aku pengen mampir ke rumah ibu sama bapak. Aku udah lama banget, Mas, nggak ketemu sama mereka. Kamu jangan banyak alasan ya. Bilang aja kamu mau ngadu sama orang tua kamu, ya kan? Ya kan? Enggak, Mas, enggak. Oke. Kamu boleh dokter. Tapi kamu enggak aku izinin ketemu sama orang tua kamu. Sampai kapanpun, ya? Mas. Yaudah, sekarang cepetan, Mas. Aku lapar nih. Bisa ketemu sama kamu. Dan aku lihat kayak sekarang kamu udah hidup bahagia ya. Cincin itu? Iya, Mas. Ini selalu aku simpan. Aku belum sempat bilang terima kasih sama kamu, Mas. Harusnya aku yang bilang terima kasih sama kamu. Soalnya kamu memakai cincin yang gak bagus itu. Ini sangat berarti buat aku, Mas. Dengan memakai cincin ini, aku merasa Mas selalu berada di dekat aku. Dan sejujurnya, Mas, sampai saat ini aku belum bisa melupakan Mas. Aku minta maaf kalau aku terpaksa menikahi laki-laki itu. Pasti kamu kecewa ya? Enggak, Syah. Aku sama kamu gak bisa berbuat apa-apa. Semuanya udah takdir. Mas, aku mohon, Mas, jangan pernah tinggalin aku. Kita masih bisa kan ketemu seperti ini. Aku butuh teman, Mas. Aku kesepian. Iya, Syah. Aku juga mau ketemu sama kamu terus. Tapi aku gak mau melihat kamu nangis lagi kayak gini. Aku gak bisa lihat kamu nangis. Jangan nangis lagi ya. Kamu yang paling pengertian. Dan tak seindah cintanya. Karaokean aja. Iya. Tes, Mbak. Ada telepon. Sebentar ya. Iya, iya. Ya, halo. Kenapa? Kenapa? Ngomongnya pelan-pelan dong. Apa? Bodoh banget sih kalian. Sekarang kalian cari sampai ketemu pokoknya ya. Sampai ketemu. Ngajar itu orang. Kenapa, Mas?
Enggak apa-apa. Minggir. Mas, baik mas. Ini siapa yang bayar? Kamu berani ya tipu anak buahku? Kamu kemana aja tadi? Kenapa gak ada di klinik? Tadi aku langsung ke apotek mas buat tebus obat. Mungkin anak buah mas yang gak tahu mas. Soalnya tadi pas aku cari udah gak ada. Kamu tuh sini kamu, sini kamu. Mas! Diri kamu! Oke, mas. Aku tahu kamu tuh penipu. Kamu tuh penipu, kamu bohong sama aku, ya kan? Kamu bohong sama aku, kan? Enggak, mas. Enggak, kok gak percaya. Mas, cek aja di meja, mas. Ada obatnya. Ya, mas. Berani kamu bertingkah dengan aku. Aku akan habisi kamu. Dan aku akan buat miskin orang tua kamu. Gimana, gimana? Enggak, gue gak mau, Ya lu tahu kan selera gue bagaimana? Nah yang kayak gitu, masa lu lupa sama gue? Gue gak mau yang pokoknya yang masih muda, itu yang gue pengen, ya. Jangan punya anak, jangan seperti itu. Kalau perlu, pokoknya bagus nih, pokoknya ya. Lu ngerti lah bagaimana, ya. Yaudah. All time, ya. Jangan telat. Oke, ya, makasih. Saya malah lebih banyak daripada keuntungan saya. Ada apa ini? Apa mungkin saya ditipu sama Tommy? Gak mungkin. Mana berani dia menipu mertuanya sendiri? Kenapa aku bisa ceroboh seperti ini? Susah dihubungin, ada apa sih ini? Sepertinya bisnis kita ini sekarang sudah tercium oleh polisi, bos. Dan kita dapat bocoran kalau mereka lagi mengintai kita, bos. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Lakukan pengiriman pada tengah malam. Cari jalur baru. Saya nggak mau sampai ketahuan. Ingat itu. Siap, bos. Masuk. Kalian boleh keluar. Ada keperluan apa, Pak, datang ke sini? Saya mau tanya itu soal merger perusahaan kita. Saya baru baca kontraknya tadi. Kenapa pembagian keuntungan untuk perusahaan saya itu 25% yang batubara dan 40% yang properti? Padahal kan kesepakatannya 60% untuk perusahaan saya dan 40% untuk perusahaannya Natomi. Kan dari awal aku udah bilang sama papa, tolong baca lagi surat perjanjian kita. Siapa suruh langsung tanda tangan? Salah apa-apa kan? Natomi, saya langsung tanda tangan itu karena percaya sama Natomi sebagai menantu saya. Sekarang ini perusahaan saya jadi banyak utang sama perusahaannya Natomi. Business is business. Uang nggak kenal saudara. Apalagi cuma menantu dan mertua. Kurang ajar kamu ya. Saya ini mertua kamu. Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu. Saya nggak peduli siapa Anda dan siapa saya. Perusahaan saya sedang banyak kebutuhan. Jadi tolong Anda lunasi utang Anda. Tidak. Kalau tidak apa? Saya akan ambil rumah dan perusahaan Anda. Sekarang, saya kasih Anda waktu 3 hari untuk lunasi utang Anda.
tidak bisa melunasi, mohon maaf. Saya akan mengambil tindakan tegas. Raisa akan sangat kecewa tahu perbuatan kamu seperti ini pada saya. Saya rasa Raisa nggak peduli lagi sama orang tuanya, Pak. Sekarang Raisa itu bahagia bersama saya. Sekarang tidak ada keperluan lagi, silakan. Anda keluar dari sini. Dan suami aku itu pilihan kedua orang tuaku. Dan jujur ya mas, sampai saat ini aku masih menyimpan perasaan sama mas. Dan rasanya Tuhan mendengarkan doaku, mas. Ya udah kalau gitu, gimana kalau kita jalan? Boleh. Dan tak seindah cinta yang lalu, yang jalan dan jalin tanpa restu. Ku akhiri namun tak berakhir. Ku hindari. Bagus kamu ya. Perempuan murahan. Gak tahu diri kamu. Aku salah apa lagi sih, mas? Kamu berani ya selingkuh di belakang aku? Mas, aku gak selingkuh. Diam kamu! Gak tahu diri, tau gak? Tapi ini juga. Aku akan buat orang tua kamu jadi gembel. Dan selanjutnya kamu, aku buat saran di sini. Mas, tolong, Mas, jangan dibatikan orang tua aku, Mas. Sekarang kamu ngaduh hubungannya sama sekali, Mas. Tolong jangan dibatikan mereka, Mas. Aku mau. Bilang, iya. Mas! Ada apa sih, Pak? Ya Allah, Pak, kenapa Bapak nggak coba minta tolong lagi sama Nak Tommy? Bu, justru di situ masalahnya, Bu. Dia itu tega nih, Bu, Bapak, dan bahkan dia sampai ngomong soal uang itu nggak pandang mertua, nggak pandang menantu. Kok bisa? Ya bisa lah. Saya rasa niat saya memberikan waktu sebanyak 3 hari saya urungkan. Sekarang juga kalian berdua angkat kaki dari rumah ini, karena rumah ini sudah menjadi milik saya.
keterlaluan kamu ya. Sebenarnya ini ada apa sih, Natomi? Coba dibicarakan sama ibu. Kalian dengar baik-baik ya, karena sekarang Selino suka basa-basi. Ya. Usir mereka di sini. Apa-apaan nih? Ini rumah saya. Enggak bisa. Kamu mantu yang enggak tahu diri kamu. Keterlaluan kamu memperlakukan mertua kamu seperti ini. Anak Anda telah selingkuh di belakang saya. Jadi wajar kalau saya seperti ini. Mungkin, enggak mungkin. Saya kenal anak saya. Raisa tidak mungkin melakukan hal itu. Keterlaluan kamu. Bu, menyesal saya sudah menikahkan anak saya dengan kamu. Saya tidak minta anak kalian menikah dengan saya. Tapi kalian yang meminta saya untuk menikahi anak kalian. Dasar orang-orang yang gampang terlena dengan harta. Saya akan buat anak kalian lebih tersiksa dari apa yang kalian rasakan sekarang. Karena dia berani menginjak-injak harga diri saya. Mas kamu ya, kamu berani nyakitin Raisa. Saya tidak akan takut untuk menghabisi kamu. Coba aja kalau anda bisa. Ayo coba, usir mereka. Lepaskan! Apa? Hei! Kamu! Lepasin! Ini rumah saya! Apa-apaan ini? Keluar! Keluar! Lepasin! Keluar! Ini rumah saya! Gak ada peduli! Keluar! Lepasin! Kalian gembok pagarnya, dan kalian tetap berjaga di sini. Jangan sampai mereka masuk walau selangkah pun! Buang aja kamu! Lepas! Hei! Tuh, dengar tuh! Ini rumah saya! Keluar! Keluar! Lepasin! Keluar! Enggak tahu diri! Kalau senangan orang aja. Ya sayang, kita ke kamar ya. Hidayah sang kuasa ada. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah jalan terbaik untuk hamba. Lindungilah dan selamatkanlah hamba dan juga kedua orang tua hamba dari semua mara bahaya. Ya Rabbi, kuatkanlah hamba dan juga kedua orang tua dari segala perlakuan suami hamba. Kabulkanlah doaku ya Allah. Jelas kayaknya dia ya, tinggal. Tommy! Ada apa sih? Mas! Mas kok tega sih bawa perempuan lain ke rumah ini? Kenanya. Kamu sadar kan kalau kamu selingkuh? Gak usah kamu pungkiri, aku juga udah tahu. Kamu pikir aku orang bodoh ya? Iya. Aku gak tahu kelakuan kamu di luar sana gitu. Hah? Aku tahu semuanya. Aku tahu semuanya. Sekarang terserah aku dong. Aku mau bawa 1, 2, bahkan 100 cewek pun kesini, itu semua terserah aku. Kamu gak berhak melarang aku. Sekarang mendingan kamu pergi. Kamu pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Pak, kenapa nasib kita bisa jadi seperti ini, Pak? Kok Natomi itu benar-benar tega sekali? Sebenarnya apa salah kita, Pak? Ya, aku juga gak nyangka kalau Natomi akan bikin kita seperti ini. Raisa! Raisa gimana nasibnya, Bu? Ya Allah, Pak. Iya, Pak. Kita harus jemput Raisa, Pak. Ibu takut terjadi apa-apa sama dia, ya, Pak. Iya. Ayo, Pak. Ya Allah, Raisa! Thank you.
anak saya, jangan halangin saya. Gua sudah melarang Bapak dan Ibu datang kemari. Jadi, sebelum gua semarah besar, sebaiknya Bapak dan Ibu pergi dari sini. Sok tahu kamu. Bangun lawan. Raisa. Raisa, Bapak, Ibu. Astagfirullahaladzim, Tommy. Tega sekali kamu menuduh Raisa itu selingkuh. Ternyata kamu yang berbuat seperti itu, kan? Ceraikan Raisa dan biarkan dia hidup tenang bersama kami orang tuanya. Kalian berdua sudah lupa ya? Raisa sudah saya beli dari tangan kalian berdua. Jadi kalau kalian mau ambil dia, kalian harus bayar ke saya sesuai dengan uang yang sudah saya keluarkan untuk dia. Tega kamu, Mas. Apa kamu bilang? Hah? Tega? Tahu apa kamu tentang tega? Apa kamu tahu ya? Yang lebih tega itu mereka. Karena mereka sudah menjual cinta anak mereka demi harta. Kalian berdua usir mereka. Mereka enggak pantas injak rumah saya. Usir mereka. Kamu kok? Mereka berdua kali. Saya enggak peduli, usir mereka. Raisa, Tommy, lepaskan, lepaskan Raisa, Tommy. Ya Allah, aku nggak sanggup lagi menghadapi kenyataan ini. Sampai kapan hidupku akan terus begini, ya Allah? Hamba mohon, keluarkan hamba dari penderitaan ini. Jagalah orang tua hamba dimanapun mereka berada, ya Allah. Dengarkanlah doaku ini, ya Allah. Segalanya hidayah. Maafin Bapak ya, Bu ya. Gara-gara Bapak Ibu jadi menderita seperti ini. Enggak, Pak. Kita berdua yang salah. Kita terlalu silau sama harta. Sampai-sampai anak kita Raisa kita jodohkan sama laki-laki seperti anak Tommy. Kalau aja Bu Bapak tahu aslinya Tommy seperti ini, Bapak nggak akan jodohin dia sama Raisa. Sudahlah, Pak. Sudah terlanjur. Mudah-mudahan saja Allah itu memberikan kita kesempatan yang kedua untuk bisa memperbaikinya lagi, ya Pak. Mana ya, kok? Mas. Ayolah, Mas. Bawa aku pergi dari sini lah, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Ini demi kita berdua. Mungkin sama diri ini memikirkanmu. Aku kini. Sebentar ya. Bagaimana? Tikus sudah terperangkap? Bagus. Kalau gitu saya segera muncul. Siapkan anggota yang lainnya. Mas, ada apa, Mas? Syah, maaf ya. Ada kerjaan, jadi aku harus tinggalin kamu. Gimana? Mau kantor atau... Kamu emang gak pernah ngerti perasaan aku, Mas. Syah, tunggu Syah. Syah! Ya Allah, betapa berat cobaan hidup ini, ya Allah. Entah masih sanggup
atau akan aku sudahi semua? Ibu, Bapak, Papa, stop, Pak. Ini Pak, makasih ya. Ibu, Bapak. Ibu, Aisa, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu, Bapak, kok jadi seperti ini sih? Jangan-jangan nih ulahnya Mas Tommy ya? Ayo dong Pak, Bu cerita sama aku ada apa sebenarnya? Sudah siap, Bos. Dan kapal yang digunakan untuk mengangkut mereka pun juga sudah kami siapkan. Bagus. Para pembeli kita sudah menunggu perempuan-perempuan ini. Kita akan jual mereka ke beberapa kota terdekat tanah kita. Tapi ingat, besok tambah lagi yang baru ya. Lebih fresh. Jangan khawatir, Bos. Ya, halo. Kok bisa sih? Bodoh banget ya kalian. Saya jagain satu orang aja gak bisa. Pokoknya saya gak mau tahu ya. Tangkap dia sampai ketemu. Bawa ke rumah. Kalau perlu, tangkap juga orang temuin sama dia. Ya, siapapun itu, tangkap. Iya, ya. Ya, anak bodoh banget. Cantik. Gimana? Kalian semua udah siap? Ah!
keterlaluan kalian! Diam kamu! Kalau tidak, saya nggak akan segan-segan menusukkan pisau ini langsung ke jantung bapak! Berhenti kamu! Pak, saya mohon, Pak. Jangan sakiti suami saya, Pak. Saya mohon. Tolong, jangan sakiti bapak saya. Kalau enggak, saya aduin hal ini ke Mas Tommy. Eh, percuma. Mas Tommy itu nggak peduli lagi sama kamu. Sekarang lebih baik kalian diam di sini. Kalau enggak, kami akan melukai kalian. Kalau kalian ini kabur dari sini, ngerti? Pak! Macem-macem. Gua ke sana, kamu ikut saya. Yuk. Diam! Jangan ada yang mendekat, diam! Kalian semua tidak bisa menangkap saya. Kalian tidak bisa menangkap saya! Dan kah? Kamu manfaatin istri saya untuk menjebak saya, kan? Lepasin, Tom! Lepasin! Nak, ibu mohon, nak. Jangan sakiti anak ibu, nak. Ibu mohon. Aduh! Cepat! Diam! Anda kami tangkap karena sudah melakukan tindakan kriminal. Woman trafficking. Diam! Ayo! Diam! Udah! Kalian semua apa-apa? Nggak apa-apa, Nang. Jadi, selama ini Tommy menjalankan bisnis woman trafficking? Iya, Pak. Dan Tommy sudah lama menjadi target kami, Pak. Aldi, terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan keluarga kami. Iya, Pak. Tapi saya mohon Bapak sama Ibu untuk datang ke kantor polisi, Pak. Saya butuh kesaksian dan keterangan Bapak dan Ibu. Oh, iya, iya. Iya, iya, nak, iya. Kamu juga ya, Resha, ya? Iya, Mas. Tapi sebelumnya, terima kasih banyak ya, Mas. Tanpa Mas, aku nggak tahu gimana nasibku dan juga kedua orang tua. Iya, sama-sama. Bantuannya, segera kirim anggota ke TKP. Malam, Komandan. Malam. Untuk Tommy, kami sudah membawanya ke rumah sakit kepolisian. Dan sekarang dalam tahap pengambilan butir peluru di pahanya. Setelah membaik,
kami akan membawa dia untuk pemeriksaan. Ya udah, awasin terus, jangan sampai punya kesempatan untuk kabur. Siap, Kak. Selamat malam, Komandan. Ya, Kordi. Oi, Kordi. Gimana target narkoba yang kita bicarakan kemarin? Sudah ada perkembangan? Siap, Komandan. Malam ini tim berencana melakukan penggerbekan di kediamannya. Ya udah, laporannya kasih ke saya. Siap, kami laksanakan. Tante, Reisha, ayo silakan masuk ke ruangan. Aldi, saya bangga atas keberhasilan Aldi. Iya, ibu sama bapak gak nyangka kalau Nak Aldi bisa jadi seperti ini ya, Pak. Ya, ini semua berkat doa dan restu dari ibu saya, Bu. Amin. Ya, sebelumnya aku minta maaf ya. Aku udah menangkap suami kamu. Gak apa-apa kok, Mas. Lagian dia kan bersalah. Dan lagi pula, sebentar lagi aku akan menggugat cerai dia, Mas. Dia bukan suami yang baik. Aku turut prihatin, Syah. Atas apa yang menimpa keluarga kamu. Terima kasih banyak ya, Mas, atas perhatiannya. Nah, Aldi. Kami berdua meminta maaf karena selama ini kami sudah salah menilai kamu. Kami juga kasar terhadap kamu dan menganggap bahwa kamu tidak bisa membahagiakan Raisa. Tadinya saya pikir Tommy adalah pilihan yang tepat untuk Raisa. Sebagai orang tua, kami berdua hanya ingin membahagiakan anak kami. Terutama anak gadis kami. Orang tua mana sih yang gak mau anaknya hidup bahagia? Saya menyesal. Saya sangat menyesal. Saya telah salah pilih menantu yang menusuk saya dari belakang, menyakiti keluarga saya dan hancurkan di depan saya. Iya, gak apa-apa, Om. Saya mengerti kok. Dan saya sudah melupakan dan memaafkan semua kejadian itu. Ya, jangan sampai kejadian itu dijadikan penyesalan, Om. Tapi kejadian itu dijadikan pelajaran yang berharga buat kita semua. Iya. Nah, Aldi, saya, istri saya, bangga sama Nak Aldi. Dan saya lihat Raisa juga nyaman bersama Nak Aldi. Dan kami pikir sudah waktunya, maksud saya belum terlambat buat kalian berdua untuk... Mas? Nanti saya mampir ke rumah, Om. Ntar saya ajak istri saya. Hidayah sang kuasa. Hidayah sang kuasa. Belum terlambat buat kalian berdua untuk... Mas? Maaf kalau aku ganggu. Aku nunggu di luar aja. Gak apa-apa, Seng. Kebetulan aku mau kenalin kamu sama keluarganya Raisa. Om, Tante, Syah, ini istri saya. Halo, Raisa. Chat Miko. Gak apa-apa kok, Mas. Kalau memang masih ada yang dibicarakan, aku tunggu luar aja ya. Gak apa-apa, sayang. Sebentar lagi selesai kok. Om, Tante, Raisa, sebelumnya aku minta maaf karena kebetulan malam ini anniversary saya sama istri saya.
Jadi setelah kasus ini, saya mohon pamit. Iya. Selamat ya. Iya, happy anniversary ya, Mas. Aku turut berbahagia atas kebahagiaanmu. Ku sadari semua jalanku tak berarah kepadamu. Makasih ya, Sa. Mungkin salah diri ini memikirkanmu. Aku kini Om, Tante, Raisya, sebelumnya atas nama pribadi dan kepolisian saya ucapkan terima kasih banyak. Aldi, harusnya kami yang berterima kasih karena Aldi sudah membebaskan penderitaan kami dari Tommy. Itu semua sudah jadi tugas saya sebagai polisi, Om. Oh iya, kapan-kapan nanti saya mampir ke rumah, Om. Ntar saya ajak istri saya. Ya udah, kalau gitu Mas Aldi, terima kasih banyak ya atas bantuannya selama ini. Kalau gitu kami permisi dulu, Nak Aldi. Ya, Aldi kami pamit dulu ya. Eh, Om. Malam. Dadah, Om. Di meja. Dini. Ah.